بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وسلاما أما بعد قبل بداية تعليمنا في تعليم الأفكار والآن سنبحث حول كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب هيا نبدأ بقراءة الفاتحة أسأل الله أن يسهل جميع أمورنا وأسأل الله أن يؤتي لنا علوما نافعة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نواه السلف الصالح والى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الشيخ أبي شجاع والشيخ دكتور مصطفى البغى والى جميع مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darayn amin fa sallun tuwiiki iku fasal wa idza wujita lannalikani tantamu apa anak yang hilang anak hilang uh, bi qari'atil tharidh kelawan atau di tengah jalan fa akhdhuhu maka mengambilnya maka orang yang menemukan anak yang tidak ada orang tuanya maka dia mengambilnya harus mengambilnya wa tarbiyatuhu dan mengurusnya wa kafalathu dan menanggungnya oh jadi begini wa iza wujida laqitun bi qariati thariq fa akhdhuhu yatuma mumutnya wa tarbiyatuhu dan mengurusnya wa kafalathu dan menanggungnya iku wajibatun alal kifayah fardu kifayah wajib kifayah kalau semuanya membiarkan maka semuanya berdosa kalau sudah ada yang melakukan umama ada orang yang memang punya empati lalu kita ambil lalu kemudian diurusi ditanggung untuk pendidikannya itu termasuk hukumnya fardu kifayah bisa menggugurkan kewajiban orang muslim yang lain wala yuqarru dan tidak boleh ditinggal illa fi aminin Kecuali dalam tanggungan atau dalam uh, kuasa orang-orang yang terpercaya Jadi kalau nemu anak di jalan bayi lalu kita biarkan Ini kalau kita tidak yakin ada orang yang bisa amanah Maka kita ini tidak boleh Tapi ini kalau ada yang lebih amanah Oh mau diambil orang itu maka itu boleh kita tinggalkan Fa'in wujida ma'ahu fa Fa'in maka jika ditemukan ma'ahu sertani lakit anak yang hilang tadi opo malun harta anfako alaihi anfaqo maka memberi nafkah sapa maka memberi nafkah alaihi ing atas lakit, anak yang hilang sapa al hakimu hakim jadi hakim itu memutuskan bahwa anak itu dinafkahi dari harta yang bersama dia minhu saking mal wa illam yujad dan jika tidak ditemukan ma'ahu serta nilaki anak yang hilang tadi opomalun malun harta fanafakotuhu maka utawi nafkahnya anak yang hilang tadi ikufi fi mal menjadi tanggungan baitul mal jadi kalau anak yang tadi yang memang apa namanya tidak ada hartanya hanya anaknya saja maka ini menjadi tanggungan negara jadi tanggungan baitul mal jadi memang fenomena seperti ini ini banyak terjadi di akhir zaman. Contohnya naudzubillah ada orang tua yang karena memiliki anak atau bayi yang lahir dari mohon maaf hubungan di luar nikah, ini banyak yang kemudian dibuang, ditinggalkan di naudzubillah di tempat sampah, ditinggalkan di pinggir sungai. Maka kalau bayi ini betul-betul masih hidup, maka kita berkewajiban untuk mengambil itu, Ya kalau kita tidak mampu ya bisa kita serahkan ke panti asuhan, ke panti sosial dan lain sebagainya. Tapi jangan dibiarkan karena nanti kalau dibiarkan kalau kemudian terjadi bahaya yang lebih besar maka kita berdosa. Nah, ini kita laporkan kepada yang berwajib ini paling minimal jika kita jadi biar tidak muncul masalah di kemudian hari. Jadi kita laporkan kepada yang berwajib kepolisian lalu kemudian ini bagaimana penyikapannya dan seterusnya. Ini zaman dulu ternyata sudah terjadi. Begini, ini sudah terjadi. Apalagi zaman sekarang ini, bab tentang anak yang hilang, baik itu masih bayi atau sudah agak dewasa, sudah agak besar lah, besar tapi enggak tahu jalan pulang, enggak tahu. Tapi kalau sudah besar, sudah dewasa ya, dia tahu, dia bisa ditanya. Ini kalau yang bahaya kan, anak yang belum bisa ngomong, lalu kemudian dia hilang, maka ini terjadi yang seperti ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.